bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang telah kita baca, setorkan terlebih dahulu satu hadis masyhur, ma'ruf, sahih, yaitu seputar timbangan amalan zahir atau dikenal dengan barometer ukuran suatu amalan zahir diterima atau tidak, syariatkan atau enggak. Itu hadisnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi yang hafal setorkan secara serentak ya barakallahu fiik. Ana yakin insyaallah semuanya bisa dikondisikan hafal semuanya ya, karena ini sering muncul nih ya. Sering muncul dan juga sering antum dengar. Nah, man hafizal hadis falyaqra. Laisa Laisa alai amrun. Naam barakallahu fiik. Anakumullah. Hadisnya ini sahih ya, sering muncul. Yang muttafaqun alaih lafadznya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kita lanjutkan barakallahu fikum, simak baik-baik. Qala al-mu'allifu ashabahullah bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab seputar orang yang menghidupkan suatu sunnah yang baik. Sanna itu maksudnya menghidupkan, ahya. Bab mengenai atau seputar orang yang menghidupkan sunnah yang baik atau yang jelek. Maksudnya apa balasannya? Karena ini nanti kaitannya dengan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha man ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Artinya apa? Barang siapa yang hidupkan suatu sunnah, mengajarkan suatu sunnah, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Pahala menghidupkan, mengajarkan sunnah tadi itu, dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tadi. Bayangkan, double atau tidak pahalanya? Berarti double. Dia mengajarkan sunnah yang baik, mengajarkan ajaran yang baik, dia mendapatkan pahala, plus mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala si fulan yang mengamalkan tadi, yang mengamalkan kebaikan tadi itu. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan falahu fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dah min ghairi an yanqus min awzari syai'a. Artinya, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang jelek, menghidupkan, mengajarkan sunnah yang jelek, ajaran yang jelek, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi double juga dosanya. Makanya termasuk syarat
termasuk syarat orang yang bertaubat yang dulunya pernah bikin kerusakan, dulunya pernah membuat apa provokasi sesuatu yang jelek, ketika dia tobat, anak buahnya kok masih berkeliaran, dia harus berlepas diri. Jangan sampai anak buahnya itu mengamalkan kejelekan yang dulu diajarkan sama si fulan yang udah tobatannya itu. Paham ya? Nah, jadi taubat, bayan, islah. Ya kan? Nah, seperti itu. Obat, bayan, islah. Maksudnya dia bertobat, menjelaskan, memperbaiki. Kalau dulu dia misalkan bos preman misalkan, dia punya anak buah, dia nyuruh premannya begal sana, begal sini, nyuri sini. Setelah dia tobat, barakallahu fiik, jangan sampai anak buahnya itu masih berbuat kejelekan dengan ajaran si fulan yang tobatan itu. Paham ya? Karena dikhawatirkan dia mendapatkan apa? Double dosanya. Intinya dia sudah berlepas diri. Alhamdulillah, ana sekarang sudah tobat. Dan ana himbau kepada segenap kalian semuanya yang dulu ngikutin ana untuk tobat juga. Kalau ternyata kalian enggak mau tobat, aku atau ana sudah berlepas diri, selesai. Dosanya nanti tidak menimpa dia. Paham ya? Karena dia sudah berlepas diri dari dosa tadi itu. Mafhum insyaallah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dalil hadisnya Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi ini penting sekali ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika antum punya anak, ngajari anak antum bisa baca Iqra, bisa baca Al-Qur'an, itu nanti kan pahalanya mengalir terus pahalanya. Karena orang yang antum ajarin mengamalkan kebaikan yang dulu antum ajarkan. Paham ya? Atau suatu ketika nanti antum ngajari orang lain suatu kebaikan, orang lain tadi mengamalkannya. Paham ya? Kemudian antum meninggal dunia, pahalanya masih mengalir. Paham ya? Pahamnya? Pahalanya masih mengalir sampai antum meninggal dunia, masih mengalir pahalanya. Karena termasuk tiga amalan yang tidak terputus pahalanya mengalir terus. Di antaranya apa? Wa ilmin yang tafi'u bihi annas. Wa ilmin yang tafi'u bihi annas. Ilmu yang manusia mengambil manfaat darinya. Paham ya? Naam. Kemudian ketika antum mengajarkan kepada anak-anak antum, misalkan, kemudian anak antum menjadi orang yang baik, mendoakan orang tuanya menjadi anak saleh, mengalir enggak pahalanya? Mengalir. Wa waladin yad'ulah. Dan anak waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Terus mengalir barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi ini nanti kaitannya apa? Ada dua sunnah, dua ajaran. Ajaran kebaikan, ajaran kejelekan. Orang yang mengajarkan kebaikan dicontoh, ditiru. Orang yang diajari tersebut mengamalkannya, dia pahalanya double. Mendapatkan pahala double. Pahala mengajarkan kebaikan plus pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang dia ajari tadi itu. Mafhum? Sebaliknya, orang yang mengajari kejelekan, paham ya? Mengajarkan kejelekan atau kebid'ahan misalkan, kemudian orang yang diajari itu melakukan kejelekan atau kebid'ahan, akhirnya bagaimana? Dia dapat dosa double juga, walhamdulillah. Paham ya? Mendapatkan dosa karena dia mengajarkan kejelekan, kejahatan, kebid'ahan, plus mendapatkan dosa orang yang mengamalkan atau melakukan kebid'ahan yang pernah diajarkan tadi itu. Allahul musta'an. Jadi kita waspada barakallahu fiik, jangan sampai kita mengajarkan kepada orang lain ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak ada salafnya. Karena kalau dicontoh orang lain, dijadikan panutan, dijadikan tolak ukur, berbahaya. Kalau itu adalah perbuatan dosa, mengalir terus dosanya menimpa orang yang mengajari kebatilan dari itu. Allahul musta'an. Kita lihat An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabatnya mulia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun janil, sahabat yang mulia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulma illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sannal qatla." Muttafaqun alaih. Diperhatikan artinya, tidak ada suatu jiwa yang dibunuh dengan cara
kedzaliman, melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosa, kiflun bagian, juzun mendapatkan bagian dosa, mindanya dari darah yang dialirkan tadi itu. Kenapa kau mendapatkan bagian dosa? Li'annahu awwalu man sanal qatl. Dikarenakan anak Adam yang pertama, paham ya? Dialah yang pertama kali nah barakallahu fik memulai apa? Memulai perbuatan pembunuhan ini. Bisa dipahami? Nah, syahidnya apa? Yang mengawali perbuatan kejelekan, perbuatan kemungkaran, perbuatan kebid'ahan kalau dicontoh, maka dia mendapatkan bagian dosa. Kalau ada orang yang mengamalkan mencontoh dia tadi. Paham ya? Jadi upayakan yang kita ajarkan itu adalah amalan sunnah. Yang kita ajarkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Haq yang kita ajarkan. Sehingga nah ketika orang yang mengamalkannya dapat pahala, kita pun juga dapat pahala double bahkan pahalanya. Paham ya? Pahalanya juga double seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Hadisnya muttafaqun alaih. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, yang keutamanya tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Di antaranya apa keutamanya? Beliau memiliki dua betis yang kecil, tapi ternyata kedua betis tersebut barakallahu fi nanti nam di hari akhirat, paham ya, di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud anhu, beliau memanjat pohon arok. Pohon arok itu adalah pohon siwak. Paham ya? Pohon arok itu adalah pohon apa? Siwak. Kemudian ternyata kedua betisnya kecil. Paham ya? Tersingkat. Para sahabat tertawa. Sudah tertawa, Rasulullah SAW mengatakan, "Lima tadhakun." Sebabnya kenapa kalian tertawa? Kemudian Rasulullah SAW setelah bertanya, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidaklah tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud wa anhu." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Masya Allah. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan kelak daripada Jabal Uhud. Gunung Uhud besar, ini lebih berat daripada Jabal Uhud. Itu termasuk keutamaannya. Syahidnya di sini barakallahu fi, orang kalau membuat atau mengamalkan atau mengajarkan sunnah yang jelek, kok diikuti oleh orang lain, dia mendapatkan double apa? Dosanya. Dosa dia mengajarkan kejelekan plus dosa orang yang mengamalkan kejelekan yang pernah belajar dari dia. Makanya kalau kita membimbing orang lain, jangan diarahkan kepada perkara bid'ah, jangan diarahkan kepada perkara sesat, jangan diarahkan kepada perkara yang tidak ada salafnya, tapi arahkan kepada dalil. Sehingga yang kita ajarkan adalah al-haq, yang kita ajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika orang mengamalkannya, mengamalkan kebaikan, double juga pahalanya. Pahala pertama dia mengajarkan kebaikan, pahala kedua apa? Pahala orang yang mengamalkan kebaikan karena kita sudah mengajarinya. Masya Allah. Makanya disebutkan dalam hadis ada kaitannya juga, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lakamin umrin na'am. Sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala berikan hidayah satu orang saja dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik dari dakwah tamirah. Kenapa? Kalau orang dapat hidayah dengan sebab dakwah kita, dia mengamalkan kebaikan, kita dapat pahala atau tidak? Siapa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Seperti pelakunya pahalanya. Masya Allah. Ya akhi, insya Allah, setiap hari Ahad ada kajian Ahlus Sunnah. Di mana? Di Ma'had Darut Taqwa, Yogyakarta. Alamatnya mana? Nah, dia cuma menunjukkan berat kebaikan aja. Orangnya datang. Orangnya datang ikut kajian. Yang menunjukkan tadi dapat pahala tidak? Dapat pahala, Masya Allah. Cuma sekedar menunjukkan aja. Menunjukkan kebaikan, ternyata orang itu mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Masya Allah, Subhanallah. Naam. Ikhwani fi dina azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Terus apa kaitannya hadis yang kita baca ini? Kaitannya? Kaitannya adalah anak Adam yang pertama ternyata yang pertama kali barakallahu fiik memunculkan perbuatan jelek yaitu pembunuhan. Sehingga ketika ada setelahnya pembunuhan-pembunuhan, jiwa yang dibunuh dengan cara kedzaliman,
maka anak Adam yang pertama yang mengawali sunnah pembunuhan tersebut mendapatkan dosanya, bagian dari dosanya. Namanya Abdullah. Ikhwani fi din, azan wasakumullah barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi pendek. Bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Masyaallah, bab ta'awun, tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di sini adalah inisiatif, motivasi individu, bukan dengan cara apa? Minta-minta atau tasawul sebagaimana para ashabul jam'iyat. Orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mereka penggemar yayasan atau yang semisalnya, mereka menggunakan dalil ta'awun. Ini kan ta'awun ya akhi. Kalau tanpa ta'awun ya gak akan berdiri pondoknya. Akhirnya bikin proposal. Kita kan gak minta-minta, cuma nyodorkan kertas katanya. Kertasnya ngapain ada tinta hitam di atas kertas putih? Kalau seandainya dia gak minta-minta, kertas putih saja kasihkan sudah. Tapi tidak, kertas putih tadi ada tinta hitam di atasnya. Alasnya ta'awun, kami harapkan ta'awunnya kepada segenap wali santri untuk menyumbangkan hartanya. Nah, halus permintaannya. Kami harapkan ta'awunnya kepada segenap wali santri untuk andil menyumbang sedikit hartanya untuk bebaskan tanah sebelah. Allahumma musta'an. Minta-minta enggak itu? Minta-minta tadi dengan cara halus dan tipis, lembut gitu loh. Paham ya? Enggak nampak. Ta'awun ini termasuk praktek yang tertela dan gagal paham. Ta'awun enggak seperti itu. Ta'awun kembali pada per individu, inisiatif. Orang datang nyumbang, bismillah, enggak diminta. Itu ta'awun yang syar'i. Adapun kalau dengan cara tadi itu, barakallahu fiik, minta dengan cara halus tadi itu diantaranya, itu tidak syariat dan bukan ta'awun itu. Tasawul namanya. Minta-minta haram, barakallahu fiik. Minta-minta hukumnya adalah apa? Haram. Jangan pernah antum minta-minta. Bila perlu cari sendiri. Nabi Dawud alaihissalam, nabi atau bukan? Nabi makan dari minta-minta atau kerja? Kerja. Nabi Dawud alaihissalam, karena Dawud alaihissalam karena yakul min amal yadih. Nabi Dawud alaihissalam dulu, nah barakallahu fiik, makan dari apa? Makan dari kerja, hasil kerja sendiri. Paham ya? Makan dari hasil kerja sendiri. Enggak minta-minta. Nabi benar. Paham ya? Kok zaman sekarang sudah selevel ustaz minta-minta? Allahu musta'an. Teladannya, panutannya itu Nabi dan Rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Paham ya? Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta kalian ajr, minta upah. Ikutilah orang-orang yang mereka mendakwahkan agama Allah dalam kondisi tidak pernah minta upah. Paham ya? Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian juga dakwah Nabi dan Rasul semuanya enggak ada yang minta-minta. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Dan aku tidak pernah minta upah atas dakwahku kepada kalian. Akan tetapi upahku, ganjaranku berada di tangan Rabb semesta alam. Itulah dakwah yang sahihah. Tidak minta-minta, ingat-ingat ya. Karena orang yang suka minta-minta apa nanti? Hari kiamat apa yang terjadi? Wajahnya itu barakallahu fi, tidak ada secuil daging yang tersisa. Alhamdulillah. Wala yazalu rajul yas'al hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'at lahmin. Ngeri barakallahu fi. Dan senantiasa ada orang yang minta-minta sampai-sampai datang hari kiamat dalam kondisi di wajahnya tidak ada secuil daging pun. Bayangkan tercelanya minta-minta. Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih, beliau punya karya kitab namanya Damul Masalah, tercelanya minta-minta. Yang terjemahkannya orang-orang hizbiyun. Prakteknya mereka tidak mengamalkan artikel tersebut, justru mereka minta-minta. Tercelanya minta-minta, bayangkan. Syekh Mukbil sangat tegas dalam masalah minta-minta. Karena minta-minta itu bukan amalan yang terpuji barakallahu fiik. Tapi kalau ada orang minta bagaimana? Kalau ada orang minta-minta bagaimana? Wa amma sa'il fala tanha. Kalau ada orang minta-minta jangan dihargai, kalau dia layak kasih. Tapi perbuatan minta-minta sendiri adalah haram. Dinasihati. Paham ya? Apalagi badannya tegap, jalannya masya Allah kuat badannya, dia minta-minta dia. Kerja bangunan aja kuat. Paham ya? Seperti itu. Jadi yang ditelan itu adalah orang yang minta-minta dan mengharapkan pemberian orang lain itu tertelan. Nah, terus bagaimana? Biarlah dia kerja. Biarkan dia mencari nafkah. Biarkan dia bergerak. Biarkan dia mandiri. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah terbiasa minta-minta barakallahu fiik, itu enggak punya malu lagi.
Satu muhsinin barakallahu fihi. Karena setiap kali diminta dia ngasih, minta lagi. Rasa malunya sudah tidak ada lagi. Waliyaubillah. Nah, barakallahu fihi. Ini tak kasih motivasi biar tidak gagal paham. Karena orang-orang Husdiyun ketika minta-minta pemakai dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Ini kan kebaikan, ini kan ketakwaan. Itu benar ayatnya, cuma dipakai untuk tasawul, minta-minta haram. Enggak diperbolehkan. Paham ya? Dihindari minta-minta ya. Nah, barakallahu fiik. Apalagi berdakwah, mendakwahkan, mengajarkan ilmu kok minta santrinya sangat tercela. Paham ya? Sangat tidak terpuji. Nah, kalaupun santri bayar hanya untuk makan santri enggak masalah. Bayar per bulan untuk makan santri enggak masalah. Tapi kalau ustaznya ngambil dikit dari bagian tadi itu sangat memalukan. Allah musta'an. Semoga kita diselamatkan dari hal yang seperti itu ya. Kalau seadanya ada ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalau seadanya ada seperti itu ngambil sedikit bagian daripada uang santri tadi itu. Kalau bisa santri itu gratis, please. Biarkan mereka belajar, kasih mereka fasilitas. Paham ya seperti itu. Nah, tapi kan tidak setiap pondok mampu, ya semampunya. Mampunya 3 orang ya 3 orang. Mampunya 10 orang ya 10 orang, jangan takalut. Langsung buka pendaftaran datang 500, akhirnya alasnya enggak mampu, tasawul. Haram lagi di situ. Mampunya 30, 40 ya lakukan. Mampunya hanya 20 ya tidak masalah. Orang berdakwah itu kan enggak mencari pengikut. Iya kan? Yang dia cari apa? Ridha dan juga apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani, Abu Abdurrahman. Sahabat yang mulia. Nanti akan sebutkan satu hadis yang sering antum dengar. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Diterjemahkan enggak tahu artinya. Barang siapa yang mempersiapkan jahazah, mempersiapkan. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang berperang, ghaziyan orang yang berperang, jahazah itu mempersiapkan perbekalan fi sabilillah di jalan Allah, faqad ghaza, sungguh dia ikut berperang. Sungguh dia telah apa? Ikut berperang. Dia enggak berangkat perang, cuma nyiapkan saja, nyiapkan baju perangnya, nyiapkan pedangnya, nyiapkan tombaknya, nyiapkan panahnya, nyiapkan kudanya. Itu sudah tertata-tata apa? Ikut berperang. Menyiapkan saja. Kalau zaman sekarang ya barakallahu fiik, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan tembak-tembaknya, tanknya misalkan, menyiapkan nah barakallahu fiik mortirnya, itu sudah terhitung ikut berperang walaupun dia enggak ikut berangkat. Nah barakallahu fiik seperti itu. Ayo na'am. Kita lihat sini. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khair. Dan barang siapa? Ayo na'am, yang menanggung keluarga orang yang berperang, ini maksudnya khalafa itu menanggung. Barang siapa yang menanggung orang yang menanggung keluarga orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala bikhair dengan suatu kebaikan. Jadi gini, orang perang meninggalkan keluarga atau tidak? Nah kita nanggung ngasih makan keluarga itu, ngasih minumnya, ngasih kehidupannya kan, ya ngasih fasilitasnya. Barakallahu fiik, itu dihitung apa? Faqad ghaza, sungguh dia juga ikut telah ikut berperang. Jadi khalafa ghaziyan maknanya adalah apa? Takaffala ahlul ghazi, yaitu dia itu bertanggung jawab atas keluarga orang yang berperang dari itu. Bisa dipahami soalnya? Ngasih nafkah orang yang apa? Keluarga orang yang berperang. Kan orang perang, keluarganya tinggal. Antum ngasih nafkah keluarganya itu, ngasih makan, itu namanya khalafa. Mahfum teman-teman, dapat apa? Dapat keutamaan, sungguh dia telah ikut berperang. Dia gak berangkat dia. Dia kerja nyari ma'isyah, tapi setidak gajian, sebagian gajian dia sisihkan untuk bantu keluarga yang berperang tadi itu. Sudah dihitung apa? Faqad ghaza. Syahidnya di sini barakallahu fiik, ta'awun 'ala birri wat taqwa. Ada enggak diminta di sini? Ada lafaz tasawuf enggak? Diminta ada enggak lafaz nama sadar ini? Minta-minta ada enggak di sini? Enggak ada. Inisiatif, dorongan, kesadaran diri. Paham ya? Jadi kalau antum mau bantu, antum mau nyumbang, jangan pernah nunggu diminta, karena ada sebab seperti itu. Anak enggak mau nyumbang kalau enggak diminta. Aneh itu loh. Orang itu kalau ngasih karena diminta,
niatnya sudah tergores, tercoreng, wahana enggak enak ya. Kalau enggak ngasih lah kenapa? Diminta. Tercoreng enggak niatnya? Beda kalau dia sedekah, infak, inisiatif. Ngasih tanpa diminta. Faddal itu. Faddal. Nah, ngasih tanpa diminta, inisiatif, kesadaran diri pribadi. Insyaallah niatnya lebih tulus dan lebih apa? Nah, barakallahu fik, aman daripada riya. Faham belum? Ini sekedar apa? Motivasi antum sekalian, kita sekalian. Kalau bersedekah, berinfak, jangan pernah nunggu diminta. Kalau ngasih langsung tanpa nunggu orang yang meminta. Karena kalau kita nunggu orang minta, akhirnya terkesan sungkan, segan. Wahana enggak enak, sungkan kalau enggak ngasih. Lah kenapa? Si pulang minta. Jadi dia ngasih karena diminta gitu loh. Beda loh kalau orang ngasih inisiatif gitu loh. Faham ya? Ini penting sekali. Ini nasihat bagi para muslimin, orang-orang yang punya keluasan harta, caranya seperti itu. Bersedekah berinfak tanpa harus diminta. Terus bagaimana cara menyalurkan yang terbaik? Salurkan harta yang apa? Lebih atau harta sisa atau harta yang nambah kalau mereka miliki yang lebih dari itu dengan cara yang baik. Kasihkan kepada orang-orang yang tidak pernah minta dan membutuhkan. Faham ya? Ada pada pesantren. Tidak jam'iyah wala muassasah, tidak ada yayasan, tidak pernah minta-minta, wala nyodorkan proposal, itu berhak dikasih daripada pondok yang suka minta-minta. Faham? Karena al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih itu lebih baik daripada minta. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi tanamkan di benak kita semuanya, barakallahu fiik, memberi, memberikan suatu harta sedekah infak tanpa harus diminta. Jangan nunggu orang minta maksudnya ya. Naam. Kemudian barakallahu fikum hidakumullah, Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani ini, beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat semua hadis tidak ada yang sahih kecuali dari jalur beliau, yaitu hadis seputar ayam jago. Paham ya? Seputar ayam jantan. Ayam jantan, ayam jago yang normal itu biasanya berkokok. Kalau bahasa Jawanya keluruk. Paham ya? Berkokok alias keluruk. Bahasa Jawanya ya. Itu biasanya tepat waktu. Menjelang subuh, ya enggak? Mau subuh itu biasanya berkokok, ya kan? Habis subuh membangunkan orang sholat. Makanya kalau ada ayam jantan berkokok atau ayam jago berkokok jangan dicaci maki. Wah, ganggu. Kurang ajar misalkan, jangan. Ada larangannya. La tasubud diq fa innahu yuqidul shalah. Itu hadisnya. La tasubud diq fa innahu yuqidul shalah. Kalian jangan mencaci maki ayam jago, ayam jantan, karena sesungguhnya dia membangunkan orang untuk sholat. Ini yang normal ya, karena sebagian ayam jantan kadang ada yang enggak normal juga. Siang pun berkokok dia. Paham ya? Tapi yang normal biasanya sebelum subuh berkokok, ya kan? Nah, barakallahu fi, orang pada bangun ya. Kukuruyuk gitu kan. Orang pada bangun. Itu biasanya tepat pada waktunya biasanya. Tapi kalau yang enggak normal ya siang pun berkokok juga. Cuman syahidnya apa syahidnya? Jangan mencaci maki menghina ayam jago. Menghina aja dilarang apalagi mengadu. Zaman sekarang banyak kan orang yang ngadu jago. Ya kan? Jual beli satu aja 5 juta enggak boleh. Bayangkan itu. Allah musta'an. Hanya untuk diadu, berjudi, bayangkan itu. Kasihan, mencaci maki aja enggak boleh apalagi mengadu, tambah parah lagi itu. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat hadisnya ya. La tasubuddi fa innahu yuqidul shalah. Itu hadis yang sahih. Ada hadis yang tidak sahih, bahkan dhaif lafadznya, la tasubuddi fa innahu shadiqi katanya. Aduhu adui katanya. Jangan kalian mencaci maki yang jago karena sesungguhnya dia temanku. Musuhnya musuhku katanya. Seperti itu. Kemudian sebutkan ada lafaz setelahnya itu, kalau seandainya lau ya'lamun nas ma fi sauti. Apa makna itu ya? Kalau seandainya manusia tahu bagaimana suara ayam jago. Itu hadisnya lemah. Yang sahih tadi itu, la tasubuddi fa innahu yuqidul shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam jago karena sesungguhnya dia bangunkan kalian untuk sholat. Karena biasanya ya jam-jam segitu, ya kan? Berkokok, orang bangun. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Kamis setorkan dua-duanya kalau mampu. Kalau tidak mampu menghafal salah satu tidak masalah. Nasallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.